Nah, ini aku lagi ada di lelang motor hari ini, hari Rabu ya. Ini Mega Pro Honda Mega 3.300 Pro, seperti ini speknya. Mesinnya grade-nya F. Nih. Ini kondisinya kurang lebih ya lumayan lah masih, tapi ya standar lah kondisi harga segitu. Nah, ini ada Astrea Grand nih, untuk nyari Astrea Grand ini. Ini open bin 500.000. Ini kondisinya mesinnya seperti ini. Ini tahun 2000 ya, teman-teman ya. Iya, kondisinya apa adanya. Ini Astrea Grand tahun 2000. Nih. Oh, Supra Fit 1.200. Honda Revo tahun 2009. 1.200.000 open bidnya. Nah, ini ada Yamaha NMAX. NMAX-nya tahun 2019, open bidnya 18 juta. BPKB menyusun 14 hari kerja. Oh, mesinnya A masih. Eksterior C, baret-baret biasa sih. Ini teman-teman ada Yamaha Fiction, open bidnya 7 juta setengah. Tahun 2016. Ini mesinnya grade E, eksterior grade C. Oh, radiatornya bocor. Nah, ini kondisinya. Ini Honda Honda CB150R tahun 2013. Nah, ini kekurangannya di sini. Mesinnya C, eksteriornya juga C. Kita lihat yuk. Baret. Ini Honda CB150R. Ini tulisannya kondisinya masih lumayan yang ini. Ini Suzuki GSX R150. Open bidnya 10.500.000. Ini warna merah mantep nih. Nih, ini bannya juga masih tebal. Tuh, masih mulus loh, ini masih kayak baru. Nih, upside down. Ini Yamaha YZF, harga open bidnya 16 juta nih teman-teman nih. Ini grade-nya masih bagus, bodinya juga masih oke nih. Nih, yuk kita lihat yuk. Wah, ini mantep nih. Warnanya kuning lagi. Ini speedometernya keren loh. Yamaha R15 tahun 2017 nih. Oh, mesin masih B, eksterior masih B. Ini memang mulus sih ini. Ini ada Ninja 2 tak. Pon binnya 15 juta.
tahun 2015. Ini kalau ada yang masih nyari Ninja 2 tak nih, masih ada nih. Ini tahun 2015 kayaknya edisi terakhir ya. Ini Ninja nih khas hijaunya ini. Ini hijaunya menarik banget nih. Honda CBR 150 tahun 2015. Ini mesinnya C, eksteriornya C. Ini Honda CBR yang Repsol nih. Ini Repsol 69 nomornya. Harganya 14 juta. Kondisinya ini masih oke ini. Ini disc brake-nya. Ini ciri khas Repsol warnanya kuning begini, teman-teman. Oranye ya, nah, sorry, bukan kuning. Ini speedometernya. Ini mah. Ini knalpotnya udah rubah nih, bukan orinya lagi. Imitasi ya. Bannya masih tebel loh. Disc brake belakang. Ini Honda Versa. Sepertinya bekas perusahaan ini, teman-teman ya. Ini Honda Versa. Ini kondisinya. Itu ada tulisannya listrik pintar. Ini kira-kira speknya seperti ini, grade-nya harga opennya 8 juta. Ini grade-nya C, mesinnya interior, eksterior juga C. Ini bekas perusahaan ini, teman-teman ya. Ini masih mulus yang tadi. Mungkin sudah peremajaan, jadi yang lama dijual di sini. Ini Yamaha Fiction 2014. Tahun 2014 Fiction, mesinnya mati. Ini Fiction sayang mesinnya nggak nyala nih tulisannya. Tapi dari fisiknya sebenarnya masih oke. Cuma nggak tahu kenapa mesinnya nggak nyala ini. Baret semua. Oh, ini CVT-nya pernah diganti. Dia punya sabuk CVT-nya itu.